Berita utama pada hari pemirsa, kejadian kebakaran terjadi salah satu ruko sepeda di Jember, Rabu malam. Si jago merah dengan sekejap melahap bangunan lantai 3 ruko yang diketahui menjual berbagai jenis sepeda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lokasi kebakaran berada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, tepatnya di salah satu toko sepeda. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama 10 personil untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan selama 1 jam kemudian. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi titik api berada di 3 bangunan, padahal petugas tidak memiliki peralatan khusus seperti mobil tangga. Ada telepon dari Polres Jember. Jadi kita langsung berangkat ke lokasi kejadian di sini, di ruko galeri sepeda ini. Dugaan sementara adalah korsleting listrik. Kemudian untuk upaya pemadaman sendiri mengerahkan berapa armada terjual? Dua armada, satu armada 6.000 liter. Jadi kalau dua, 12.000 liter. Anggota 10. Untuk lokasi terbakar di bangunan ruko ini ada di bangunan lantai berapa? Lantai 3. Kendalanya kita tidak punya mobil tangga. Tadi sempat kesulitan dan ya untuk masuk ke dalam ruko dan ya? Iya, kesulitan. Kebakaran terjadi saat toko sudah tutup dan tidak ada aktivitas di dalamnya, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salah satu saksi mata menjelaskan bahwa api tiba-tiba muncul dari lantai 3 bangunan. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Keluar, di atas ada kebakaran, jadi kita keluar semua gitu, Mas. Tapi saat banyak keluar tuh melihat apinya gede nggak tadi? Udah besar banget, Mas. Udah besar banget tadi. Makanya barang-barangnya saya keluarkan semua. Itu tadi memang ada di bangunan lantai 3 ya apinya, Mas? Apinya ada di lantai 3 kayaknya, Mas. Sempat ada warga yang berusaha untuk memadamkan nggak, Mas? Belum damkar datang? Belum ada, soalnya kan di atas, jadi kesusahan yang mau memadamkan. Warga sekitar hanya pasrah menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Mereka tidak dapat membantu memadamkan api sebab lokasi munculnya si jago merah tidak dapat dijangkau dengan peralatan sederhana. Dari Jember, Judisa di Jember 1 TV melaporkan.